Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Komi Koko Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Jadi, di video kali ini kita akan melanjutkan bermain game Island Saver teman-teman untuk part yang ke-11. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai gamenya, saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Yuk, boleh kasih like-nya ya. Dan juga bantu subscribe channel YouTube ini. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sudah? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke permainannya. Let's play, teman-teman. Oke, kita langsung... bentar, yang ini deh. Yang ini. Oke, nah di mana kita udah ada di island kedua teman-teman, Ice Cap Island ya, sudah 77% nih teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Oke teman-teman, di mana part yang sebelumnya itu part yang ke-10 kita sudah menemukan hewan rare ya teman-teman, maksudnya rare itu kita bisa menggunakannya tentang maksudnya bersama dia kolaborasi teman-teman hewan ini ya, dan hewan itu adalah polar bear teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan dia teman-teman, ibaratnya maksudnya tuh memakai dia sebagai kendaraan kita biar kita di pulau itu kita dia bisa membantu kita teman-teman ya. Terus bagi teman-teman yang mau mengikuti nih part yang ke-10 ini ya, nanti saya akan taruh di pojok kanan atas teman-teman ya, biar teman-teman tahu nih alur ceritanya seperti apa sih game ini ya. Tuh, oke, masih loading nih teman-teman. Oke, nah terakhir kita sudah sampai di sini nih teman-teman gitu, dan kita sudah bisa pakai polar bear tuh teman-teman. Kita harus pencet di polar bear ya. Tapi kita di sini udah lagi belum butuh teman-teman, belum membutuhkan dia. Jadi, nah kita open area nih teman-teman, new area ya. Oke, kita langsung aja pencet Y karena uang kita cukup teman-teman. Oke ya, confirm aja ya, kita langsung aja. Soalnya emang nggak ada tujuan lain, kita yang mesti buka ini teman-teman. Oke. Wow, nuansanya beda ya teman-teman ya, dari yang ice terus jadi gurun pasir teman-teman ya. Oke, itu teman-teman, kalau teman-teman lihat tadi ada siluetnya itu adalah hewan yang harus kita selamatkan teman-teman. Hey Bayonet, this area needs water. It's time to learn how to build stuff. Oke. Wow. Kita tampaknya ada menemukan challenge baru lagi nih teman-teman di sini. Lucu ya teman-teman ya, di dua area itu jadi satu dingin satu panas teman-teman, dan sekarang kita berada di panasnya ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih goalnya ini di atas ini, di atas saya ini itu ada clean area, grow plant, save minimal, itu 3 standarnya, dan di bawahnya itu ternyata ada build water pump teman-teman. Berarti kita dapat misi baru nih teman-teman di sini. Tuh. Tapi lucu juga ya teman-teman ya. Masa di planet yang di planet lagi, di pulau yang sama ada dua kubu yang berbeda ya teman-teman ya. Satu dingin, satu panas teman-teman. Oke. Biasa kita cleaning dulu ya teman-teman ya, kita bersih-bersih dulu di area sini. Oke, ini udah full, kita tinggal cari yang botol-botol beling teman-teman ya, botol-botol beling. Nah ini dia, sip, udah semua nih teman-teman. Kita bersih-bersih. Waduh nih, bentar ya teman-teman ya, saya coba cari ini dulu. Ah, ya itu dia. Sip. Oh, hemat nih, teman-teman.
Launching boot, ready to launching. Oh, oke. Bentar-bentar, jangan dulu ya. Yes. Tak bisa nggak ya? ZR, teman-teman, bentar. ZR. Bentar ya, teman-teman ya. Ah, di sini. Sip, udah bisa. Oke, okay, I'm ready to build. Fire the required item into my build. Oke. Okay. Berarti kita harus mencari item yang dia butuhkan, teman-teman, dan dia butuh text token. Pas banget nih, teman-teman, untuk kita bawa bawa 10 ya, lebihin ya, teman-teman. Kita bawa lebih nih. Jadi kita langsung aja kasih ya, teman-teman ya. Sip. Oke, okay, construction complete. I'm out here. Oke. Okay. Kenapa butuh water, teman-teman? Satu, karena dia berada di gurun pasir, teman-teman. Yang satunya lagi, kita butuh banget water, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kasih, langsung buang ya, teman-teman, buang sampah pada tempatnya. Oke. Sip. Oke. Kita cleaning-cleaning dulu, teman-teman. Udah 26% nih, lumayan nih. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat yang di apa? Di sisi kanan tuh, kanan pojok, teman-teman. Bukan pojok sih ya, di sisi kanannya lah. Itu ada parameter, teman-teman. Di mana parameter tersebut adalah suasana di area yang sedang kita tangani nih, teman-teman ya. Di mana itu dia tuh ada dua sesi, teman-teman, dua sesi ngadapin musuh ya. Satu, musuhnya itu ada 4. Yang kedua itu ada 4 juga, teman-teman, tapi satunya itu adalah bosnya, teman-teman, bosnya lah ibaratnya gitu ya. Sedangkan 3 di antaranya itu adalah 2 eh 3 itu 3 musuh biasa. Dan ini musuhnya udah muncul nih, teman-teman. Seperti bisa kita langsung aja tembak. Ya, kita sudah ahli nih, teman-teman. Udah nggak mungkin dibego-begoin lagi, teman-teman ya. Sip. Oke. Mantap. Oke. Sebisa mungkin cleaning dulu, teman-teman ya. Kita benar-benar harus membersihkan area ini, teman-teman. Untuk yang lainnya gampang, teman-teman. Yang penting kita cleaning dulu di sini. Oke, sip. Ya, terus kita langsung kirim sampahnya ke atas, teman-teman. Luar angkasa sih yang pasti sih. Cuman nggak tahu ke daerah mana ya, teman-teman ya. Sip. Oke. Sama nih, kita juga langsung kasih biar langsung bisa dikirim ke luar angkasa, teman-teman. Habis itu, sambil kita nunggu, kita ambil lagi, teman-teman. Ambil sampahnya lagi ya. Sambil menunggu apa tongnya itu, tong sampahnya balik, kita kumpulin dulu, teman-teman. Yes, dan kita menemukan kiwi egg, teman-teman ya. Kita berhasil menemukan telur kiwi nih, teman-teman, dan kita udah berhasil menemukan, bentar, teman-teman, kita sudah berhasil menemukan 13, teman-teman, tuh kamu dengar 13, teman-teman, tuh teman-teman yang di tengah itu tuh ya, yang di sini nih, yang ada emasnya 552, yang damnya itu 0, terus tax page-nya 53, terus nice egg, teman-teman, maksudnya telur ya, telurnya itu udah 13, teman-teman. 13 dari 20, berarti kita harus menemukan 7 lagi, teman-teman. Oke. Bentar, teman-teman. Seperti biasa, kita harus mengumpulkan sampah nih, teman-teman, ya. Oke. Oh, Kalajengking, teman-teman. Scorpion, ya. Kalajengking. Nah, ini hewan baru nih, teman-teman. Di apa? Di pulau yang sebelumnya nggak ada.
ada nggak GG teman-teman ya? Boleh komen di bawah ya teman-teman ya. Feeling saya sih kayaknya nggak ada deh teman-teman. Oke, kita lanjut. Apa ini kayak tapir nih teman-teman? Kayaknya di apa? Di tempat yang sebelumnya udah ada nih tapir. Tapi nggak tahu juga di sini tapirnya mungkin beda ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan ini teman-teman. Oh, ini kayaknya kita bakalan dapet yen lagi nih teman-teman, duit yen ya. Oke, udah. Nah, sini nih belum teman-teman. Kita cleaning dulu nih, yes. Oke. Kita teman-teman biasa cleaning-cleaning dulu, kita bersih-bersih dulu. Biar enak dilihat ya teman-teman ya. Oke, bentar lagi nih kayak musuhnya datang nih teman-teman. Sambil sambil kita menunggu musuhnya, kita bersihin dulu teman-teman. Nah, ini udah muncul satu. Ah, tuh dia teman-teman. Waduh, gede banget tuh teman-teman. Ini harus dibasmi dulu nih teman-teman. Karena kalau enggak ini lebih mengeluarkan banyak tinta nih teman-teman. Tuh teman-teman. Wah. Wah, tuh parah tuh teman-teman. Harus dimusnahkan dulu nih. Yes, udah. Kita tinggal mengalahkan sisa-sisanya ya teman-teman. Ya ampun. Jahat banget ya teman-teman ya. Dia langsung ngeluarin tintanya dong teman-teman. Dan kita harus membersihkannya lagi nih. Teman-teman jangan kayak begitu ya. Teman-teman harus menyayangi lingkungan ya. Jangan jangan merusak gitu loh teman-teman. Karena kita hidup di planet teman-teman, kita hidup di bumi ya, kita harus belajar menyayangi bumi teman-teman ya. Kalau enggak nanti kayak planet ini nih teman-teman, tuh sampah di mana-mana, terus akhirnya kita yang harus membersihkan teman-teman ya. Kita harus belajar dari planet ini teman-teman ya, jadi kita sebagai penghuninya jangan buang sampah sembarangan. Oke, sip. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman yang menghargai lingkungan teman-teman. Jadi bukan berarti saya juga merasa paling benar teman-teman. Saya juga masih belajar ya untuk menghargai lingkungan ini teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar ya, oke? Oke, oke, oke. Teman-teman. Sip. Jangan, 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 jangan ya, jangan ganggu saya dulu. Sip. Oke, kita ambil lagi. Oh, sisa 9% teman-teman. Keep going, you make a real difference. Oke. Thank you, Kiwi. Berkat kamu juga kok. Kamu udah membantu banyak juga ya. Oke, bentar teman-teman. Oh, bentar. Saya lihat tuh di atas tuh teman-teman. Ada silver. Silver key teman-teman. Wow. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kita kumpulkan dulu ya semua sampah-sampahnya dulu ya teman-teman. Tuh, masih banyak tuh teman-teman. Masih banyak yang harus kita bersih-bersihkan nih. Oke, kayaknya sih udah ya teman-teman ya. Kayaknya saatnya kita harus ini teman-teman. Bentar, kenapa nih saya tersendat tadi ya teman-teman ya. Bentar, ada lagi nggak nih? Kayaknya udah nggak ada ya. Jadi udah nggak ada, kita langsung taruh lagi, buang lagi teman-teman ya. Sip, nah saatnya sekarang kita bersih-bersih duitnya teman-teman. Yes. Oke, bentar teman-teman. Oh, oke, udah. Ya, udah tahu. Sip. Oke.
Bentar, tonton. Oh, harus diactivate dulu nih, teman-teman. Siap, oke. Sip. Mantap. Bentar, teman-teman. Kita bersih-bersih dulu. Oke, siap. Bentar, teman-teman. Oke, ini apa nih? Dessert poppy. Oke. Kita langsung beli aja ya teman-teman ya di shop nih. Dessert poppy teman-teman, yang mana ya? Yang ini ya, yang pasti ya teman-teman ya. Kita langsung aja pencet Y dan kita check out. Seperti biasa, kita face recognition teman-teman. Smile. Iya. Teman-teman harus ikut smile ya nanti ya pas lagi kita ada face recognition gitu ya teman-teman ya. Oke. Okay. Dulu. Wah. Kita dapat ini teman-teman, US nih. Ya. Duit duit dolar teman-teman. Wow. Mantap. Ini apa nih teman-teman? Oh iya. Armadillo, armadillo tuh kayaknya tapir ya teman-teman. Soalnya dia makan semut, semut-semut merah ini teman-teman nih. Jadi inget ini lagu Enolerian teman-teman. Semut-semut kecil, bener gak Enolerian ya teman-teman ya, yang nyanyi ya. Jadi ini teman-teman nostalgia saya, lagu jadul ya, lagu-lagu dulu, lagu buat anak-anak. Bagi yang tahu lagunya boleh yuk di apa di raise hand atau nggak di komen ya teman-teman ya, di komen sih yang pasti sih raise hand, mana bisa raise hand ya teman-teman ya. Oke, sip. Oke, nah sebelumnya kita ini dulu teman-teman, beli lagi ya di set poppy. Pokoknya saya udah nggak berani beli kelebihan ya teman-teman ya. Soalnya saya inget tuh pas lagi yang part yang keberapa, saya pede banget tuh teman-teman. Smile dulu, smile. Ayo teman-teman smile semua. Iya. Makasih semuanya sudah bantu saya smile. Iya teman-teman, gimana part yang sebelumnya itu saya ada beli bibit kelebihan teman-teman. Kelebihan satu, akhirnya ya udahlah. Mau gimana lagi ya teman-teman. Habis itu ya udahlah, jangan beli kebanyakan ya teman-teman. Maksudnya kita harus hitung dulu dengan akurat, atau kita mungkin beli satu-satu ya teman-teman ya. Biar itu apa? Penghematan teman-teman. Jangan langsung beli banyak gitu loh. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Coba ya, kita lihat dulu yuk. Kita lanjut. Ini sih sepertinya semuanya udah berhasil diselamatin ya teman-teman ya. Oh, tinggal dua teman-teman. Terus sama clean area kok masih sisa ya? Sisa 5% teman-teman. Yang mana lagi ya? Bentar ya teman-teman ya, coba kita lihat dulu. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Masih sisa 5% nih. Belum benar-benar semua kita bersihin nih berarti teman-teman. Oke, di sini udah kok. Udah kok ya teman-teman. Oh iya, di sini belum ya teman-teman ya. Tuh, langsung. Langsung selesai tuh cleaning areanya tuh teman-teman. Oke, berarti kita tinggal nunggu dua hewan lagi nih teman-teman ya, untuk ke area berikutnya teman-teman ya. Keep it up, you're doing a great job. Kita teman-teman sebelumnya kita ke atas dulu deh ya, bisa nggak ya lewat sini, bisa nggak coba kita lihat dulu ya teman-teman ya, kita telusuri dulu area sini. Bentar teman-teman,
Iya, nggak bisa ya teman-teman ya. Hari ini belum nih, belum selesai teman-teman. Kita coba kasih aja ya makanan ya teman-teman ya. Oh, nggak bisa loh teman-teman. Nggak bisa. Semutnya nggak bisa kita ambil nih teman-teman. Aduh, lama nih teman-teman. Oh, ini apa nih makanan apa nih? Coba saya kasih. Oh, ini makanannya teman-teman. Saya kira makanannya semut loh. Kan tapir ya. Tapir kan semut ya makanannya ya. Oh, ini bukan tapir teman-teman. Ini terenggiling. Iya nih terenggiling nih teman-teman. Oke. Sip 10. Hop. Mantap. Berarti sudah terkumpul 25 teman-teman. Berarti tinggal sisa satu lagi nih. Tinggal ini nih teman-teman. Yuk cepetan kita bantu teman-teman. Biar cepet. Biar kita bisa ke area berikutnya teman-teman ya. Hop. Oh, hello, Kak Jengking. Sip. Oke, sudah. Oh, lucu, teman-teman. Oh, iya. Biar kita bisa nyampe ke atas ya, teman-teman. Biar kita bisa ambil kunci, teman-teman, ya. Jadi kita ambil dulu ya, teman-teman, ya. Kunci-kuncinya, ya. Dan di mana ya, itu, ya. Oh, ini dia. Wah, makasih Armadillo. Baik banget tuh Armadillo-nya, teman-teman. Lucu ya, teman-teman ya. Mereka mereka kayak bikin tangga gitu, teman-teman, buat kita. Biar kita bisa lewat. Tapi kenapa susah banget ya lewatinnya ya. Kita lihat, teman-teman ya. Susah nih ngelewatinnya. Hop. Sekalinya bisa kelewatan malahan. Harus pelan-pelan nih teman-teman ya. Ya ampun kelewatan lagi. Eh. Sip. Hop. Yes. Kunci teman-teman kita berhasil. Bentar, kita lihat dulu teman-teman dari sini. Kita harus kemana ya? Abis dari sini ya teman-teman ya. Bentar, teman-teman saya lihat dulu ya. Ya sih mesti ke sini deh teman-teman. Kita pakai polar bear ya nanti ya teman-teman ya. Bentar, karena itu dia mesti pakai polar bear. Kalau ini mesti pakai mamut temen-temen tuh ya mesti pakai mamut terus eh udah deh ya udah ya temen-temen ya. Oke kita sekarang ke sini temen-temen ntar ya temen-temen ya sabar. Oke cepet banget nih. Bentar teman-teman, kita harus cepet-cepet juga nih mencetnya. Sip. Hahaha. Wah. Kayak mendadak nih teman-teman. Langsung banyak banget tuh. Pesta-pesta. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman. Sip. Wah,
teman-teman, kita lihat lagi masih ada nggak nih yang harus kita ambil duit teman-teman. Kayaknya udah nggak ada ya. Oke deh, kalau udah nggak ada, kita langsung lagi kita ke sini dulu teman-teman ya. Oke, sudah. Oh, bentar. Sebelumnya kita ambil ini dulu, teman-teman. Buat cadangan, teman-teman ya. Siapa tahu nanti di area berikutnya kita butuh banget tuh, teman-teman. Oke, bentar. Mungkin 10 kali ya, teman-teman ya. Gak masalah ya. Kita ambil banyakan dikit, teman-teman. Soalnya buat jaga-jaga. Soalnya penting juga nih text tokennya, teman-teman. Oke, mungkin kita coba ke sini dulu deh ya, teman-teman ya. Saya penasaran sih, ini mungkin ke tempat kita yang sebelumnya. Cuman nggak apa-apa, kita coba dulu ya, teman-teman ya. Oke. Oh iya, benar, teman-teman. Yaudah deh, kita langsung aja ke area berikutnya kali ya, teman-teman ya. Oke. Pas tuh, teman-teman. Goal yang berikutnya adalah kita harus unlock gate ya, teman-teman. Oke deh. Bentar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain game Island Saver, teman-teman, untuk part yang ke-11, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao!